Cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gadget Tracing. Buat kesempatan hari ini, saya sekarang tidak COD HP karena COD HP orderannya lagi sepi ini, ya. Ini nggak ada orderan. Alhamdulillah, sekarang masuknya orderan ini nih. Buat dikirim ke Sulawesi, Sulawesi mana tadi ya? Sulawesi mana coba nanti dilihat dulu di WA ya. Sulawesi, lupa lagi saya ini. Coba nanti dicek dulu. Nah, Sulawesi. Oh iya, Sulawesi Tenggara di Kota Kendari ya. Buat si Om Zainal, alhamdulillah sudah mau order pelek CB150R-nya buat PNP di Ninja R punya si Om Zainal ya. Alhamdulillah atas kepercayaannya. Ya mungkin buat hari ini saya mau bikin lagi nih. Mau PNP-in buat Ninja R lagi, oke. Okay. Ini sekarang mau coba dibersihkan dulu ya. Mau dilap dulu, dilap. Soalnya ini udah lama di gudang nih, ya. Ini dilap nanti dilap lah, pokoknya sampai bersih. Ini paling nanti kalau udah PNP udah beres baru saya kirim ke Sulawesi. Aduh, masih bagus ya, masih bagus, semuanya masih mulus, belum ada geol-geol. Insya Allah harus ini ya, Honda NK tentunya ya, bukan KW-KW. Pinggir-pinggir masih mulus. Insya Allah sekarang mau dibikin di PNP-in dulu biar nanti si Om Zainalnya di sana tinggal pasang aja, oke, okay? Biar seperti kayak yang ini nih, Ninja R ini nih. Tuh, udah pakai pelek CB ya. Mantep ini kan. Tuh. Udah PNP ini. Bosku. Depannya ini tinggal pasang ini doang padahal nih. Tinggal pasang kabel buat ke kilometer. Udah. Jarang dipakai sih lah. Timbun aja dulu. Di sana ada Citria juga, cuy. Ini yang jarang dipakai. Nah, ini ada ranginan. Ya, tentunya yang mau ranginan tinggal order aja, tenang, saya kirim. Nah, ini si Neneng Tria juga nih, cuy. Peleknya ini udah di custom sama saya. Oke, pelek apa coba, ayo tebak lah. Pokoknya buat kalian yang tahu pelek apa, langsung komen aja ya. Nih, udah lumayan ganteng lah, kece ya. Ya, mungkin buat kalian cuy yang mau tahu ya, yang mau kepo tentunya ikutin terus video saya ya, sampai nanti sampai beres, sampai pengiriman ke Sulawesi. Mau dikirim paling lewat kargo ya, lewat pindah kargo gitu mungkin ya. Ya cuy, tonton terus yuk. Pembuatan bos coy, buat di mana, di bagian bottom.
kita mulai dicoba ya. Ini bos yang buat di ini nih, di bottom. Ini yang sebelah sini udah masuk. Masuk enggak? Peko. Masuk. Pas. Pas, mantap. Sudah masuk. Coba dicoba. Langsung bos. Orsinil langsung pasang ya. Tinggal coba pelek-peleknya, coy. Coba. Karena ini paduan. Ini belah dina. Kurang kali itu ya, tidak kok. Itu. Itu. Kita coba ya, biar nanti yang mobilnya tinggal pasang, biar enggak terlalu sulit juga, coy. Ininya tuh, babang, itunya pasangin langsung, babang, gerboknya babang. Kita coba dicoba dulu ya. Ke si bos satu di sini, si bos satu biar okay. Iya, matang saja. Bos masih bagus ya, tidak geol-geol. Depan beres, tinggal yang belakang, coy. Yang belakang ya. Sudah beres satu, cuy. Ya, alhamdulillah. Tinggal yang belakang. Ini, bagaimana kumaha yang belakang? Bon keringan, tetep. Dan rapih batin harap. Sip, nokeo-keo bosku, nokeo-keo ya. Oke bosku. Nah, hari sudah malam ya. Sudah puet di sini. Jadi buat pemasangan yang belakang tertunda dulu ya. Mungkin baru beres yang depan ini, udah PNP banget ya. Ini bosnya ini yang bagian di bottom, yang ini di dekat lahar, sama ini juga sama buat ini bottom ya. Ini yang di sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri yang kecil, yang agak gede sebelah kanan. Jadi gitu ya cuy, kalau misalkan pengen kilometernya jalan cuman pakai ini buat grepo. Ini saya juga kabel ininya belinya tadi buat grepo, jadi enak, tinggal langsung pasang ke sini ya. Atasnya pas banget ke pas bagian kilometer ninja. Insyaallah mantap, langsung jalan ya. Jadi gitu ya, tertunda dulu cuy, paling besok saya upload lagi ya buat video bagian
yang belakang sekalian mau ngirimin barang, besok diupload lagi. Oke cuy, mungkin cukup sekian dulu ya. Makasih yang udah nonton channel saya, jangan lupa ya di share, di subscribe juga biar semangat juga gitu kan ke sayanya bikin video-video selanjutnya, video ngevlog apa video apalah gitu kan. Ya mungkin segitu cuy, karena saya mungkin agak lelah ini, habis tadi habis ngecor. Intinya iyalah, makasih banyak buat kalian yang dukung channel ini, yang suka melihat channel ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.